Osaka, 30, hari ke-4. Fun Games. Sekarang agendanya kita ada acara Fun Games setelah materi. Nah, Fun Games di sini kita memiliki banyak pos-pos mulai dari bagian atas sampai bawah. Pokoknya bagian ikhwan. Pada Kamis, 6 Juli 2023, hari terakhir dalam Pekan Orientasi Santri Baru atau Posaka Angkatan ke-30, Pondok Pesantren dipenuhi dengan semangat dan keceriaan. Agenda kali ini adalah Fun Games, yang melibatkan peserta dari Santri Baru kelas 7 MTS dan Madrasah Aliyah. Semua peserta mengenakan pakaian olahraga yang nyaman, siap untuk menikmati serunya Fun Games. Dengan semangat yang membara, para santri baru bersiap-siap untuk menghabiskan energi mereka dalam serangkaian permainan yang menarik. Lapangan di pondok pesantren dipenuhi dengan tawa dan sorak-sorai saat para santri baru saling beradu kemampuan dalam berbagai tantangan fisik dan mental. Permainan yang dihadirkan dalam Fun Games ini dirancang secara khusus untuk merangsang perkembangan para santri baru. Melalui permainan ini, mereka dapat melatih kekuatan fisik, ketangkasan, kerja sama tim, dan mengasah kemampuan berpikir strategis. Setiap permainan diatur dengan cermat agar mencakup nilai-nilai keagamaan dan etika yang diajarkan di pondok pesantren. Selama Fun Games berlangsung, suasana di pondok pesantren terasa begitu hidup dan penuh semangat. Santri baru saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk memberikan yang terbaik. Tidak hanya mereka menguras energi dalam permainan, tetapi juga mengembangkan kesehatan mereka secara keseluruhan. Dalam lingkungan yang nyaman dan penuh kegembiraan ini, para santri baru merasakan manfaat dari kegiatan fisik yang aktif. Mereka merasa lebih segar dan bersemangat, serta memperoleh peningkatan kesehatan yang positif. Dengan Fun Games sebagai bagian dari agenda pekan orientasi, pondok pesantren berhasil menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para santri baru. Mereka gak hanya belajar tentang nilai-nilai agama dan akademik, tetapi juga merasakan kegembiraan dalam mengembangkan diri secara fisik dan mental. Semangat dan semarak dari Fun Games ini memberikan fondasi yang kuat bagi kehidupan santri baru di pondok pesantren dan menjadikan aktivitas sehari-hari di pondok sebagai sesuatu yang menyenangkan.